Kamar hotel Seruni Pangrango-nya nih. Nah, sebelum kalian lihat gimana sih dalamnya kamar hotel Seruni Pangrango tersebut. Nah, kita ini dapat harga promo nih per malamnya 900-an teman-teman, dari harga 1.050. Untuk harga promo kalian bisa cek langsung di IG Hotel Seruni ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman penampakan dari kamar hotel di Seruni Pangrango. Nah, kalian bisa lihat ini fasilitasnya, ada TV-nya, ada lampu belajarnya. Nah, ini ada balkonnya nih, guys. Nah, kalau malam nih enak banget nih kita lihat pemandangan gunungnya sambil makan pop mie. Nah, itu view gunungnya. Itu Gunung Pangrango tuh yang di depan tuh. Nah, kalian juga bisa letakin parkir mobil tuh di depan tadi ya. Nah, ini tempat tidurnya, guys. Tuh ada ukirannya seperti ukiran Bali gitu ya. Nah, ini lemarinya. Nah, di bawah lemari itu ada brankasnya. Tuh, ini brankasnya. Nah, disediain sendal juga 2 pasang. Terus ini dia disediain 2 gelas, terus biasa kopi, ada teh, terus pemanas air, dikasih minum air mineral. Nah, ini dia. Ada TV juga. Nah, ini lampu tidurnya ini berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Nah, ini lacinya, kalian bisa nyimpan sesuatu di situ. Nah, ini dia kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu ada bathtubnya ya, teman-teman ya. Nah, ini showernya ada di dalam seperti lemari kaca gitu ya. Kita bisa mandi di dalam, ditutup pintunya, ada pintu lagi di dalamnya, pintu kaca. Nah, kita dikasih juga hair dryer. Ada hair dryernya juga tuh. Nah, ini ada cerminnya. Nah, ini hair dryernya, teman-teman. Berfungsi dengan baik semua ya. Terus dikasih 2 handuk. Nah, ini bathtubnya. Ini anak-anak seneng banget haura berenang di situ. Nah, dan kita coba nih, berfungsi dengan baik hair dryernya. Terus ada cerminnya, ada cermin kecil, ada cermin gede. Itu ada gelas buat kumur-kumur, ada 2. Terus kita dikasih sabun juga, sabun cair, sampo, sabun batangan. Terus ada sikat gigi, ada sisir juga. Nah, ini lap gitu. Ada tong sampahnya juga, teman-teman. Ya, teman-teman, sekarang sore ini kita mau ke waterpark anak-anak. Ya, Haura mau mandi di kolam renang anak. Ya, yang ada perosotannya. Lewat sini, Bi, turun tangga. Nih. Nah, itu teman-teman. Nah, itu tuh kolam dewasanya. Nah, ini kolam anak-anaknya ini. Ini ada yang pendek nih prosesannya.
sih. Iya, ini nanti playground anak. Sana aja kita. Emang boleh pakai basah-basah? Itu pasir, momen pasir lagi lah. Udah, lepasin aja dia biar lari. Pasir, pasir. Nih teman-teman, pasirnya kayak di pantai ya. Itu ada memanah juga tuh, Bi. Memanah gratis kan? Mana ya, Bi? Yuk, nggak bawa itu ya, main pasir-pasiran ya? Ya, udah lagi main pasir-pasiran. Tuh, buat apa, Bi? Gunung. Iya, jangan dimakan ya. Nggak boleh, no, no, no. Ini bukan makanan, pasir tuh kayak abang tuh. Nih, Dek, pegang. Buat bangunan dong. Ayo buatin bangunannya. Buatin bangunan. Oh, ini buat ini. Ya? Flying fox. Oh, flying fox. Oh, berdiri di situ anaknya. Oh. Udah, yang besar boleh enggak? Dorongin. Oh, dia harus didorongin gitu. Oh, iya tuh, Yan. Bapak ini. Bangunan. Bangunan. Harus didorongin gitu. Menara itu. Nah iya, ini ntar malam cantik nih, lampunya nyala. Terus ada air terjun menari. Itu kayaknya rumah hobbit tuh di situ. Nggak tahu sih. Apaan tuh ya? Nah ini seru nih, dua ini kalau nggak salah. Seru nih dua. Iya seru nih dua ini. Mana? Apa dek? Halo, Haura lagi di mana? Di puncak teman-teman, di Hotel Seruni. Iya, kita lagi staycation ya. Teman-teman. Iya, ayo teman-teman. Teman-teman. Nah, ini kalau Hotel Seruni 2, depannya gunung gede. Nih, gunung gede. Nah, itu Seruni ini. Ini Seruni 3 nih. Yang di sana yang di atas tuh. Nah, ini nanti ada air terjun menari di gedung yang itu tuh. Hmm. Kalau malam dia warna-warni gitu menari, maksudnya ya kayak kita nonton waktu di Monas itu loh, yang warna-warni. Nih menara Eiffel buatan nih, itu udah mulai lampunya udah mulai kelihatan ntar malam. Tuh ada King Kong di atas tuh. Ah, ada Tarzan tuh. Orang mau foto katanya. Nah ini orang punya kereta itu mau deh tuh Bi. Tuh nih. Area permainan anaknya nih dari atas nih teman-teman. Sana waterparknya tuh. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget ya. Ini kayak malam tutup seru deh kayaknya. Iya, belum besok pagi, nggak tahu juga sih. Kalau sini kan rame. Tuh. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, kita mau foto-foto dulu ya teman-teman. Nah ini nih, ntar lagi, ntar malam. Pemandangannya, air terjunnya warna-warni. Cantik deh. Nari-nari gitu dia. Airnya. Nah, ini kita suasananya pagi hari, jalan-jalan pagi. Sekalian kita menuju tempat breakfastnya di lobi lantai 3. Di lantai 1. Seruni 3 maksudnya teman-teman. Cari tempat duduk dulu Bi. Yang view gunung. Untuk wahana suruh ini permainan yang ada di sini nih bayar ya guys, belinya di situ tuh. Nah kita mau beli, Aura sukanya kohos kereta mini sama kuda-kuda. Mbak mau beli itu kuda-kuda berapa? 15.000 seorang anak. 15.000 seorang anak. Terus yang itu
kereta ya, namanya kereta mini? Iya, sama aja untuk harga 15.000. Oh, sama mobil juga. Iya. Taman Kelincinya di mana? Taman Kelinci ada di bawah itu. Ada di bawah. Kalau itu bayar. Kalau Taman Kelinci? Kalau mau ngasih wortel itu bayar, beli wortel. Oh, di mana beli wortelnya? Ada di sini juga? Ada di sebelah sana. Ya? Oh, di sebelah sana, di bawah sini ya. Oh, iya. Kita beli itu dulu deh, kereta kuda sama kereta mini. Nih, Aura udah mulai naik keretanya, naik kuda. Iya. Halo, dadah dong, Aura. Dadah. 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 Teman-teman, ini yang penampakan apa balkonnya, ini balkonnya Hobbit ya. Nah, kalau mau pesan Hobbit, nah di sini nih. View-nya taman dan gunung juga. Nah, ini depan kita ini yang pesan kamar Hobbit. Kayak gini view balkonnya. Oke. Sekian dulu review hotel Suruni dari kita ya, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan nantikan video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.